ini ada Innova, Innova tipenya Grand ini ya. Grand Innova 2000-nya putaran misi manual, 2000-nya 12-an. Grand diesel ini harganya 163 juta. Yang minat silakan monggo. Innova diesel 2012 Grand. Masih mentah tapi tahu dipoles, tahu digeres nanti. Ini ada Mirek, Mirek 2013. Varian Gerek, varian lumayan tinggi ini ya. Nah ini manual, kita lihat jok-joknya udah dibonditek. Nah ini upper joknya aja sekitar 1,5 ya, 1,5 juta. Ini harganya 77,5 juta. Yang minat silakan monggo, mereknya umum berdatang. Ini ada Grand Livina. Ini harganya kurang lebih 2012 ya, sekitar 81 juta. Kurang lebih itu naik turunnya. Ini ada Avanza 2016, borong harganya 129 juta. Tipenya G. G ya, G bukan upgradean. Yang silakan. Upgradean harganya beda lagi, terlalu murah tentunya. Xenia 2016 ini 73 juta. Ini ada Ayla juga. Ini ada Mobilio 2018, sayang dikunci, baru datang manual AC digital. Nah, 2018 paknya G Jawa Tengah lokal. Nah, ini harganya 135 juta. Yang minat silakan monggo, barangnya nantikan atau sangat bagus. Ini ada Toyota Kijang LSX tahunnya 97 98, nah, sekitar itulah 97 98. Nah, peleknya ini kita tengok, peleknya ganteng. Joknya ori cuma di cover, nah, udah ada TV-nya. Joknya ori ya, itu cuma bungkus, kalau nggak suka bisa dilepas nanti. Kijang kapsul harganya cukup 45 juta. Ya minat monggo. Ini ada Mobilio lagi 2017, ada Brio 130 van ini kurang lebih. Ini ada Xenia lagi barong, Avanza, Avanza E ya, Avanza E. Nah, ada yang harga 108 juta Avanza E, ada yang harga 110, ada yang 100 sedikit, macam-macam tergantung dapatnya yang jelas, yang jelas. Jadi dapatnya itu memang beda-beda. Nah, spender itu kita ada sangat banyak, tinggal pilih aja monggo. Ada yang warna putih, ada silver, ada warna hitam seperti ini. Harganya kurang lebih 180-an. Ya, harga 160-an spender kita juga punya warna hitam di pojok sana ya. Nah, ini ada R3. Ini untuk tahunnya 2014. Harganya ini GL apa G kayak gak? GL no, GL apa G? Ya, nah ini kurang lebih mungkin sekitar 100-an lebih dikit ya, 107 kalau nggak salah, kurang lebih itu mungkin naik turunnya 105, itu naik turunnya 105 mungkin manual, kurang lebih ya. Ini kemarin sudah sempat laku soalnya, jadi saya lupa untuk datanya. Ada R3 lagi, ada Mobilio. Mobilio itu kita ada sangat banyak, tinggal pilih monggo menyesuaikan selera jenengan. Harga 100-an kurang lebih, 100-an lebih dikit. Nah, ini spender tadi harga 168 juta 2019. Ini ada Innova 2007 bensin matic. Innova 2007 harganya cuma 87 juta. Ya minat monggo. Mobilio. Mobilio tipe E matic, tipe S kita juga punya, tinggal pilih aja monggo. Menyesuaikan segera. 2015 Mobilio manual ini 100 berapa ini ya, ini matic manual hitam seperti ini kita punya ya, untuk mobil RS matic manual punya kurang lebih sekitar 130-an. 2015 15-an, ya kurang lebih 15-an ya. BRV kita juga ada sangat banyak monggo, warna tinggal menyesuaikan selera jenengan. BRV ada yang harga 140-an, ada yang harga 150-an, bahkan ada yang harga 170-an, tergantung kita dapatnya sudah.
140-an juga ada ya, 2016 putih 145 putih warnanya. Ada Mobilio, Mobilio lagi. Untuk jenis Mobilio itu ada sangat banyak, monggo tinggal menentukan selera jenengan. Mata sipit, mata bulat kita juga kita punya semua ya. Innova, Innova ini tahunnya saya lupa. Nah, Brio, Brio 2016-17 ini harganya facelift ya, harganya 98 juta. Tipenya E, bukan tipe S. Ya minat silakan. Tipe E ya, bukan tipe S. Vansa, Vansa 2014 ini harganya tipe G ya, 100 berapa ini? Tipe G 2014 itu lambangnya tidak ada, tapi jangan tahu ada nanti tahu virus nanti. 106 juta ya minat monggo. Vansa R3. Nah, ini ada R3 2016 varian GX. Ini harganya 122 juta ya, 3GX 2016. Ini Avanza. Untuk Avanza seninya itu kita ada sangat banyak ya. Seninya barong sekitar naik turun 100 jutaan. Untuk Avanza barong ada yang 120-an tipe G ya, kita bicara tipe G. Ada yang harga 120-an, ada yang harga 130-an, ada yang harga 140-an. Avanza barong kurang lebih itu naik turunnya. Tergantung kita dapatnya yang jelas, dapatnya beda-beda soalnya. Ini Avanza 2014 harganya ini 109 juta. Ya, menasarkan tipenya G. R3 lagi, mata renteng GL nih ya. Nah, ini semacam ini harganya mungkin 100-an lebih dikit kurang lebih itu. Nah, ini ada Avanza lagi 2014. Grand, oh ini udah laku, mohon maaf. Jazz manual 2000-nya ini 10 kalau nggak salah, manual. Harganya 113 juta RS. Manual, yang minat silakan. Ini ada Mobilio 2000-nya 16-17 tipenya E. Harganya 128 juta setengah ya, minat silakan. Ini ada R3, R3 new model itu kita ada sangat banyak. Semacam ini harganya kurang lebih 160-an. Masih dipakai setahunan tipenya GX ya. Ya, minat silakan monggo. R3 warnanya burgundy ini, merah burgundy. Nah, ini ada Innova tipenya G 2005. Ini manual. Ya, minat silakan monggo. 2005 tipenya G. Ini untuk transmisi manual ya, bahan bakarnya ini bensin, kita tengok dalemannya seperti ini. Untuk KM-nya 200-an, wajar tahunnya agak tua soalnya. Innova rata-rata itu mobil jarak jauh memang, karena mobilnya sangat nyaman. Innova tipe G 2005 ini kita jual dengan harga 72 juta. Ya, minat silakan. Jangan tawar aja, enggak apa-apa. Barangkali nanti boleh 69. Kita hitung kalau kita udah untung pasti kita lepas. Ini kita tawarkan 72 juta. Ya, minat silakan monggo. Banyak. Ini cuma dia pajaknya off ya, sekitar 3 tahun kalau enggak salah. Ya, minat silakan. Tetap murah. Pajaknya sekitar 2,5. Temunya tetap murah ya. Nah, mungkin pajaknya taruhlah 8. Ya. 8 dapat 70, sekitar 78 tetap murah. Taruh 80 juta pun masih murah. Innova 2005 soalnya. Itu kalau perhitungan pajak hidup. Ini ada mobil RS 2017 pemakaian ya, minat silakan. Manual. Kita tengok. Manual. Ini untuk harganya. Saya lupa, kita lewat dulu aja. Ini ada Pajero. Ini ada Fortuner harganya 189 juta setengah. Sudah dapat Fortuner 2010-an ya, minat silakan monggo. Fortuner facelift ini Pajero. Ini yang ini 200-an, yang itu 190-an. Ya, minat monggo. Nah, ini ada Honda-Honda Brio baru datang semua ini. Nah, ini ada yang ini kemarin datangnya udah. Ini 100 AD facelift. Tracknya racing. 100-an ini ya, kurang lebih. Kurang lebih sama 2017 facelift. Nah, ini naik turunnya itu 100-an. Yang Matic kita juga punya, Matic merah 2017 kita juga punya, abu-abu kita juga punya. Tinggal pilih aja monggo. Ini ada Grand Max 2013. Harganya sekitar 60-70-an ya naik turunnya itu. Ada R3, GX,
abu-abu. Ketiga macam ini warnanya kita komplit, putih, hitam, abu-abu, begundi, silver, ada semua komplit, tinggal pilih aja. Rata-rata masih pakai setahun dua tahunan ya. Ini macam ini big, harganya sekitar 169 ya. Ini harga 162 sudah ada, tergantung kita dapat yang jelas ya. Ayla ini sekitar 70-an, Datsun ini 60-an, 2016. Mereknya Resik, yang melihat monggo Ayla. Ini Avanza G Barong ada sangat banyak monggo. Seninya AE, ini baru datang, baru masuk TT-an. Ini sekitar 90-an ekornya itu, barunya 13 kalau nggak salah ya. Baru datang soalnya Avanza, Fuel New. Ini Honda Brio ini 18 manual merah, harganya 109 juta yang nggak salah, facelift ya. Yang minat bisa merapat. Taruna ini varian CSX varian B, harganya ini 39 juta setengah, cuma dia pastinya off ya, off 2 enggak 3 pastinya murah, 3 tahun pastinya murah, sekitar 1 juta. Yang minat silahkan Taruna. Nah ini ada CRV 2.4 varian tertinggi, tahunnya sekitar 10-an ya kurang lebih itu. Harganya ini 100 berapa tuh ini, 119 juta setengah ya, kita silakan. Ya, harga 97 juga punya kita. Terios, TX, TX Adventure kita ada dua, warna putih, hitam ada semua. Ini ada Ayla Elegan, ya, mungkin sekitar 70-an ini ya. Nah, ya naik turunnya 70-an itu, baru datang soalnya. Ini ada R3, warnanya begundi, cuma masih mentah, belum polesan ya. Masih mentah, 2000-nya 13 hingga 14. Matic. Harganya turun 100-an. Ini ada Spender Spot. Nah, ini dipakai nomor tahun ya. Nah, ini harganya 215 juta. Kalau spot memang lebih tinggi ya. 207 juta. Ini transmisi masih. Avanza ini 2009, untuk harganya ini 82 juta yang menghasilkan Avanzanya. VVT-nya udah nggak ada remanya. Kurang lebih seperti itu. 82 juta menghasilkan. Ini ada Panther Touring tahunnya 2003, ini harganya bagus ya, masih tipis itu Panther Touring. Untuk harganya 2003 ini kita jual 97 juta setengah. Yang minat silakan monggo. Dapat Panther Touring 2003. Yang minat segera merapat. Tempatnya lokal, Adi, Jawa Tengah. Ini juga banyak yang baru datang ya. Ini ada Grand Livina, Datsun, Picanto Matic ini 2012. 2012-2013 kurang lebih ini 70-an karena dia Matic lebih tinggi. Yang harga 68, manual juga ada ya. Sejenis ini. Nah, karena memang dapatnya beda-beda. Kalia putih, Datsun sekitar 60-an, untuk Kalia Sigra sekitar ada harga 80-an, ada harga 90-an, dapatnya beda-beda ya, tergantung dapatnya yang jelas. Nah, ini ada Kia Carnival, ini untuk tahunnya 2001 kalau nggak salah, untuk harganya 35 juta, ya minat silahkan monggo. Untuk mobil semacam ini kita tidak memberikan garansi ya, harga 30 jutaan. Karena sangat risiko kalau kita memberikan garansi, namanya mobil tua ya. Kadang sehat, kita cek seluruhan sehat bagus. Kadang ada trouble, kadang perawatan kurang bagus dari pemiliknya juga bisa membuat kerusakan pada mobil-mobil jenis-jenis seperti ini. Semua mobil tentunya ya sebenarnya. Cuma untuk mobil yang tua, apalagi Korea semacam ini nanti jauh lebih
rawan lebih riskan. Di sini ada banyak, ada Datsun, ada Sigra, Ayla, macam-macam di sini ya. Ya mohon maaf untuk jenis-jenis mobil ini tidak bisa kita review satu persatu karena nanti pasti akan sangat memakan waktu. Yang jelas untuk Datsun naik turun sekitar 60 jutaan. Nah, semacam ini meskipun platnya G ini 2016 kita jual cuma 16 ya tahunnya, kurang lebih itu. Cuma kita jual 64 juta. Banyak lokal lagi. Ada lagi juga, ada banyak yang lain. Sigra, Kalia. Nah, ini ada Chevrolet Spin. Ada kemarin udah kita review apa ini namanya? Ford Ranger 2012, harganya cukup 92 juta. Kalau ya di situ ini ada Spin 94 juta solar. Panther Hybrid 30 berapa itu? 4 juta. Kijang kemarin Xenia XI, Corolla. Ini sehat mesinnya, ini dari bapak dari Jawa Tengah, dari Semarang kalau nggak salah. Bapak kesini masih sehat mesinnya, naik tol. Harganya cukup 15 juta. Splash, splash ganteng semacamnya sekitar 60-an naik turunnya itu. Karimun Wagon harga kurang lebih sama ya, 60-an itu ya naik turunnya. Nah, macam-macam. Yaris 2012. Karimun Wagon lagi. Nah, ini ada Stream baru datang, platnya K untuk tahunnya 2003, ini manual, harganya 67 juta. Yang minat silahkan monggo. Stream manual, barangnya bagus ya, itu hasil tetean kemarin, kita baru dapat tukar tambahan, barangnya terawat manual, kita tengok mewah ya mobilnya. Bangkunya juga 3 baris, ban-bannya juga masih lumayan baru. Yang minat silahkan monggo. Nah, ini ada S-Gear Grand Livina terbaru, tahunnya juga sangat muda ini. Ini manual, kita tengok KM-nya berapa itu? 80.000, masih lumayan rendah juga. Grand Livina S-Gear yang model terbaru, tahunnya juga baru ini. Nah, ini kita jual 100 apa ini ya, 112 juta varian tertinggi, platnya AD lokal ya. Grand Livina, Grand Livina tidak perlu kita review satu persatu, yang jelas harga 70-80an itu banyak banget. Semacam ini harganya, ada yang harga ini 68 juta 2007, yang minat silakan Grand Livina. Ini masih banyak lagi di sini. Nggih. Monggo pinarak. Dalamnya pundi, Pak? Pundi? Pertama ini ke sini. Bolak-balik. Tuh ada teman kita, saudara kita sudah bolak-balik ke sini dari Wonogiri. Monggo jenengan milih-milih riyen. Monggo manut jenengan pun. Jenengan milih riyen. Tak review riyen nggih. Nembe to, Pak? Baru datang. Siap. Lexio APV, APV 2007 ya, harga 70-an. PV lagi yang ini harga 50-an, 57 juta banyak. Dan masih banyak Taruna AD, ini juga 50-an. Dan masih banyak lagi di dalam ya. Ini yang kita bilang tadi, ini harga cukup 68 juta. Tadi ada yang harga 70-an koma karena memang dia belinya lebih tinggi dari ini ya, dan juga dia beda transmisi, itu juga beda harga, beda warna, kadang juga mempengaruhi harga. Yang jelas kita tergantung dapatnya, dapatnya murah jual murah, dapatnya agak tinggi ya kita jual agak tinggi, tapi insya Allah tetap di bawah harga pasar ya. Karimun ini sekitar 50-an. Xenia, Xenia XI, Avanza Lama, itu ada sangat banyak, tidak perlu kita review satu persatu. Xenia XI 2010 ada yang harga 74, ada yang harga 2011, ada yang harga 80-an, harganya beda-beda memang.
Yang jelas tergantung kita dapatnya. Nah, ini Karimun Wagen R2016 harganya juga 60-an. Masih banyak lagi ya. Nah, tidak perlu kita review ulang satu persatu karena sebagian dah kita review. Ini Kia Rio 2005 50-an. Ini ada Karimun, platnya lokal N Malang, tahunnya 2008. Ban-bannya masih baru, kita tengok tuh, masih lumayan baru lah. Manual, joknya udah dibuat Bitek ini. Mahal itu buat Bitek aja sekitar 1,5. Nah, ini platnya N Malang lokal, kita jual dengan harga 58 juta. Yang minat silakan. Ada TV-nya juga. Platnya lokal. Nah, ini juga ada banyak yang baru datang ya. Ada Avanza Brio. Avanza lagi barong, Avanza barong itu ada sangat banyak, tinggal pilih aja monggo menyesuaikan selera jenengan. Ada harga 120-an, 30-an, 40-an kurang lebih untuk jenis barong. Nah, tergantung kita dapatnya yang jelas. Buri naik sana kosa. Ini ada BRV, ada Terios. Jadi kita review kayaknya ini. Matic manual untuk jenis BRV komplit ya, kita putih, oranye, hitam, silver ada semua untuk jenis BRV. Ini ada Terios yang mau kita review nih ya, Terios TX 2011, ban-bannya baru 2011, harganya cukup 108 juta ya. Minat silahkan monggo. Teriosnya 2011 TX, warna putih favorit. Nah, ada Atosnya model 2006 Matic, tapi masih punya teman kita ini ya. Ini beliau mintanya sekitar 50-an karena ini model 2006, punyanya teman kita. Stilo 2012, ini masih mau TT tadi warna putih. Stilo 2012. Ini Grand Livina XV 2008. XV 2008. Ini harganya 71,5 juta punya minat silakan itu. Ini ada Yaris 2012. Ini harganya 99,5 juta punya minat silakan itu. LGX ini 70-an ya, tanya lu kalah. 70 piro jalukmu? 74 jalukmu itu piro? 74 74. Nah, ini punya teman saya juga yang menasarkan. Ini ada R3. R3 itu ada sangat banyak, tinggal pilih aja monggo. Silver, hitam, komplit semua, tinggal pilih dengan pilih yang mana monggo. Terus ini ada Mercy ya, Mercy SLK ya. Minat silakan, nopolnya cantik, satu huruf satu angka, nopolnya lokal Jawa, nopolnya Jogja ya. Tengok dalamnya seperti ini, untuk kilometernya sekitar 20 ribuan ya. Mobilnya merah kabriolet, jadi ini atapnya bisa dibuka bisa ditutup ya. Minat silakan, untuk harganya ini 535 juta yang minat silahkan. Nah, minusnya ini pajaknya mepet itu. Wah, udah waktunya pajak, minusnya itu minat silahkan monggo. Nah, ini ada Honda City 2008. Matic kok manual atau mau? Matic itu masih dicek sama mekanik kita itu. Ini baru datang, jadi kita melewati beberapa tahapan pengecekan ya. Jadi kalaupun itu dari daerah, misalkan daerah asalnya mana, daerah asalnya Jakarta, di Jakarta dicek, bekas banjir enggak, bekas nabrak enggak, cecetnya sebelah mana, mesinnya dicek, keabsahan surat-surat dicek, sampai sini pun masih kita ulang lagi seperti ini. Soalnya kita berani memberikan garansi otomatis. Kalau mobilnya itu ada cacatnya, ada minusnya yang berat, itu akan jadi bumerang buat kita sendiri. Karena kita jualan untuk memberikan garansi. Jadi bukan hanya sekedar sudah laku, jadi sudah lepas, itu enggak. Meskipun sudah dibawa pulang konsumen, itu tetap konsumen dapat garansi. Yaitu meliputi garansi mesin, kaki-kaki, garansi AC, dan juga garansi surat, garansi bekas banjir, ada lagi garansi transmisi.
ini ada Avanza, Avanza Avanza Grand masih dipakai setahunan ya. Pergi. Yang Mina silakan, monggo. Ini baru masuk semua. Kita lewati 12 km-nya sekitar 12 ribuan. Ketiga, ini model kita sudah punya, Innova, platnya AD, Grand Bensin, Mobilio, Expander, Avanza, Xenia Barong, Expander, Jazzmatic 2014, dan masih banyak lagi ya. Nah, ini Honda Jazz platnya AD kemarin. Kemarin kita review belum ada harganya, ini sekarang ada harganya. Harganya 174 juta. Ya, minat silakan berdapat Jazz 2014 platnya AD manual transmisi. Ya, minat silakan. Rio. Rio itu ada sangat banyak, itu baru datang semua. Innova Solar kemarin nih kita review ya.